Doktor ada jumpa dengan kami, ibu bapa pada TAHFIZ. Sekarang tangan yang belah kanan tu dah hitam. Jadi dari jari dia ni semua dah hitam sampai ke sinilah. So kita semua kena berdoa lah sebab doktor kata sampai pukul 8 ni. Pukul 8 malam ni kalau masih juga sama, itulah kena potong. Tapi family putuskan mungkin? Doktor kata yang penting apa? Nyawa ke? Atau macam mana kan? Jadi kami tak tahu lagi nak cakap. Rasanya doktor cakap macam tu, kita ikut pada doktor. Jadi macam tangan dia tu semua berdoa lah. Doktor kata pun satu keajaiban kan. Mana tahu tangan dia tu boleh doktor secara apa sedaya upaya untuk selamatkan tangan dia supaya tak dipotong. Ada letak ubat apa, cair darah? Yang sebelah kiri tu dah buat cair darah. Sekarang okey. Kira okey lah, maksudnya yang dia punya darah sebelah kiri tu tak, doktor kata berfungsi, maksudnya okey lah. Ada darah beku lagi lah. Masih ada, cuma dia balance kan. Sebelah kanan dia nak kena bekukan darah tu, sebelah kiri dia nak kena cairkan. So dia kena balance kan. Macam tu lah. So keadaan sakit macam mana? Dia masih koma? Sekarang pun diberi ubat tidur supaya dia tak sedar lah. Sebab semalam dia ada sedar sekejap. Dia macam meronta nak buka dia punya buka tube semua tu kan. Jadi sekarang doktor bagi ubat tidur supaya dia ni lah, tak sedar. Sebab kita berdoa lah tangan kanan dia tu supaya jangan potong lah.